Satu hadis yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan berkaitan dua orang lelaki yang datang berjumpa dengan Nabi SAW dari satu tempat bernama Bali. Lelaki ini datang berjumpa dengan Nabi di zaman Nabi, dan kedua-dua mereka mendengar penerangan Islam dari Nabi SAW. Kemudian kedua-dua mereka bersetuju untuk memeluk Islam. Setelah itu, dalam hadis itu disebut sahabat yang meriwayatkan hadis, salah seorang dari dua orang yang dari Bali itu, dia lebih bersemangat, lebih cengeng, lebih garang, lebih semangat orang dia berbanding kawan dia seorang lagi. Tak lama selepas mereka memeluk Islam, ada jihad, ada peperangan jihad. Lalu seorang yang semangat, yang agresif tu, dia turut serta dalam peperangan jihad dan akhirnya dia gugur sebagai syahid dalam peperangan. Kawan dia yang seorang lagi tak ikut serta dalam peperangan, terus hidup selama setahun. Setelah itu dia meninggal. Dalam riwayat sebut, dia hidup selama setahun, dia salat berjamaah bersama dengan Nabi dalam tempoh setahun. Dia menunaikan beberapa, dia menunaikan solat sunat yang banyak. Kemudian disebut dalam hadis, wa adraka Ramadan, dia sempat bertemu dengan sekali Ramadan. Kemudian dia mati. Sahabat yang meriwayatkan hadis, dia kata pada malam itu dia tidur dan dia bermimpi melihat dua orang lelaki ni di hadapan syurga. Tak lama selepas itu keluar malaikat dari syurga lalu mempersilakan lelaki yang mati kemudian untuk masuk syurga. Siapa dia lelaki mati kemudian? Mati syahid ke bukan mati syahid? Bukan mati syahid. Mempersilakan lelaki yang bukan mati syahid untuk segera masuk syurga. Kemudian setelah tu malaikat tu keluar kali kedua dan mempersilakan lelaki yang mati syahid untuk masuk ke dalam syurga. Kemudian malaikat keluar kali yang ketiga, tengok sahabat tu, malaikat kata, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Adapun kamu, pergi balik. Pasal apa? Belum tiba giliran kamu masuk syurga, pasal kamu tak mati lagi, duduk hidup lagi. Duduk tidur dalam mimpi tu. Irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Belum sampai giliran masuk syurga, pergi balik. Dia pun terjaga daripada tidur dia. Bila masuk subuh, dia pergi ke masjid, dia bagi tahu kepada semua kepada sahabat dia, sahabat Nabi, apa yang dia tengok di dalam mimpi. Kesemua sahabat ta'ajabu, rasa macam pelik. Apa yang mereka pelik, tuan-tuan? Macam mana seorang yang mati biasa boleh masuk dulu sebelum yang mati syahid? Boleh masuk syurga lebih awal dari orang yang mati syahid. Lalu mereka semua pergi berjumpa dengan Rasulullah, bagi tahu mimpi sahabat tu mimpi. Rasulullah kata kepada para sahabat semua, apa yang menyebabkan kamu semua berasa hairan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, lelaki ni mati biasa, wahai Rasulullah. So, kawan dia seorang lagi ni mati syahid. Pasal apa dia masuk syurga lebih awal dari kawan dia yang mati syahid? Lalu Nabi SAW tanya kepada para sahabat, bukankah dia yang mati biasa ni hidup setahun setelah kawan dia gugur syahid? Sahabat kata, betul wahai Rasulullah. Bukankah dia telah menunaikan salat berjamaah bersama dengan kita? Sahabat kata, betul wahai Rasulullah. Bukankah dia telah menunaikan salat sunat sekian, 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 rajin salat sunat dia? Sahabat kata, betul wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW sebut, bukankah juga dia sempat bertemu dengan Ramadan dan berpuasa sebulan Ramadan sekali, sekali Ramadan? Sahabat kata, betul wahai Rasulullah. Rasulullah kata, sesungguhnya perbezaan di antara mereka berdua seperti berbeza jauhnya langit dan bumi. Sekali Ramadan, tuan-tuan. Cuba tanya diri masing-masing, berapa kali Ramadan kita boleh? Berapa kali? Kalau umur 15, katalah kita balik umur 15. Kalau umur kita 40 hari ini, kita telah berapa kali Ramadan? 15, 25, 35, dah 20 tahun kan? 25 tahun. Betul? Kalau yang 50, yang 60, berapa kali Ramadan? 40 Ramadan, 50 Ramadan. Kerana itu tuan-tuan, doa, jangan lupa doa supaya Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita sempat bertemu dengan Ramadan. Doa. Antara doa yang boleh diamalkan, Allahumma balighni Ramadan.